Guys, gue bener-bener gak ngerti sama pernyataan Ngabalin. Sebagai orang istana, gak pantas seorang Ngabalin bicara seperti ini. Ngabalin soal UAS ditolak Singapura bukan urusan pemerintah. Ini sih udah keterlaluan banget. Biar bagaimanapun juga, UAS itu adalah warga negara Indonesia. Dan beliau adalah pemuka agama yang sangat dihormati di Indonesia. Gak sepantasnya Ngabalin berbicara seperti ini. Ini jelas jauh berbeda dan bertolak belakang terhadap perlakuan pemerintah zaman Pak SBY, di mana zaman Pak SBY sangat merangkul yang namanya para ulama. Buktinya dari kisah Sheikh Ali Jaber yang diberikan hadiah sebagai WNI dari Pak SBY. Bagaimana perlakuan pemerintah sekarang terhadap para ulama? Kita bisa melihatnya sendiri dalam kasus UAS yang dideportasi oleh Singapura. Negara diam, user RP membuli. Sungguh keterlaluan.